Jadi untuk video gaming ni, saya nak test beberapa game yang agak latest, iaitu COD, dan beberapa game yang agak popular lah dekat Realme 5 ni. Jadi sebelum saya pakai Realme 5 ni, saya guna Realme 3. Memang saya tahun ni saya habiskan guna Realme 3 lah. Tapi gaming kat Realme 3 ni yang smooth dia ialah untuk Mobile Legends. Untuk game lain tu dia tak ada setting yang agak menarik, tapi dia berbaloi lah untuk dibeli. So first kali kita nak tengok bahawa Realme 5 ni agak tebal sikit berbanding Realme 3 sebab dia ada bateri yang agak besar, iaitu 5000 mAh. Jadi kalau tengok bahagian belakang pun, Realme 5 ni lebih cantik lah daripada Realme 3. Tapi untuk video kali ni saya nak fokuskan lebih kepada gaming. Jadi jom kita tengok dia punya gaming test. Jadi saya nak unlock dulu guna fingerprint unlock. So saya ada 20%, tapi jangan risau sebab 20% pun still boleh main game sebab dia punya bateri tu besar. Jadi game pertama yang saya akan cuba ialah Mobile Legends. So untuk Mobile Legends, anda tak perlu set pun untuk dia mula daripada game space sebab dia memang dah set untuk run dari game space. Jadi kita nak tengok grafik untuk Mobile Legends ni tahap apakah yang dia boleh pergi untuk Realme 5. Jadi terpangkah lu semua ni. Jadi game dah start. Jom kita tengok grafik apa yang dah boleh guna. Okay, dekat sini kita ada HD display punya setting. Kemudian kita ada high quality punya setting. Jadi untuk ML ni dia taklah terlalu optimize seperti Realme 3, tapi dia punya gameplay tu nampak smooth lagi lah. Saya rasa sebab dia punya chipset, sebab chipset 665 daripada Snapdragon ni dia mungkin tak optimize untuk Mobile Legends. Tapi kalau nak main pun tak ada masalah sebenarnya, still lagi smooth. Jadi application background untuk Mobile Legends saya tak buang sebab saya nak tahu dia boleh multitasking ke tak. Itu kita padam. So kita teruskan dengan game seterusnya, iaitu PUBG Mobile. Jadi ini pula setting untuk PUBG Mobile. Kalau kita tengok, kita tekan setting ni. Okay, kita ada dia punya graphic control, iaitu kita tak boleh guna HD display. Tertinggi ialah balance mode dan juga medium frame rate, yang mana bagi saya okey lah. Tapi untuk gameplay nampak gayanya smooth. Itu agak menarik lah, smooth. Test. Dia tak nampak macam ada lag ke apa pun. Okay, nice. Satu yang agak menarik, cuma dia punya grafik tu kurang sikit lah. Walaupun dia guna Snapdragon 665 kan, tapi kita taklah terlalu macam terlalu kepada grafik sebab harganya pun adalah agak murah, yang mana 3GB RAM 64GB memori hanya RM599. Untuk gaming macam ni okey lah, tapi grafik tak tinggi tu bagi saya boleh lah, boleh diterima lagi lah. So kita tengok gyroscope ada ke ni. Rasanya macam ada gyroscope. Jangan risau. Ya, kita ada gyroscope. So anda tak perlu risau. Okay, kita test pula game lain. Tapi kita nak check dulu kita punya ML tu masih play ke tak dekat bahagian belakang. So kita tekan. Ya. Ini yang best. Multitasking dia boleh tahan. Sebab ini yang saya guna ni 4GB RAM je dan 128GB memori. Okey, seterusnya kita try pula Asphalt 9. Jadi sekarang saya tengah bermain Asphalt 9. Okey, kita nak tengok dia punya grafik tu macam mana. Macam menarik pun ada. Oh, nice. Untuk Realme 5 bagi saya mungkin nampak macam dia punya ada sedikit frame drop, tapi dia masih lagi smooth lah. Tengok drift pun okey je. Tapi kita resume ya. Inilah setting default tak silap saya. Bagi saya untuk harga RM569 dan anda dapat grafik yang macam ni, saya kira agak berbaloi lah sebab dia smooth juga. Cuma kadang-kadang ada frame drop tu biasalah, lagi-lagi sikit kan. Okey, dah habis. Jom kita tengok untuk multitasking. Tak silap saya untuk game apa ? Ya, untuk PUBG tak silap saya. Kita klik, adakah di dalam room lagi? Ini satu yang menarik. Walaupun kita dah ada 3 apps yang berjalan dekat bahagian belakang, tapi dan semuanya berat-berat, tapi semuanya berjalan lancar lagi. Tengok, kita dah ada 3 dekat belakang. PUBG, dan yang tadi Asphalt 9 dan juga Mobile Legends. Hai, memang padulah Realme 5 ni dengan harga pun kan. So kita test pula game lain. Tak puas hati, kita test Call of Duty. Peduli apa kan.
Call of Duty game baru, game yang agak smooth. Jadi kita nak tengok grafik apa yang dia boleh pakai untuk Remy 5 ni. Jadi sementara Call of Duty ni tengah loading, saya cuma nak cakap bahawa dia punya notch tu dah semakin kecil. Kalau tengok Realme 3 ni, dia ada notch yang agak besar sikit, dan kalau Realme 5 ni dia nipis, dia dah jadi macam separa bulatan. Walaupun dia masih lagi water drop notch. Jadi bagi saya better lah, bagus jugalah Realme mengimprove sesuatu. Sebab kadang-kadang notch ni memang mengganggu. Jadi inilah dia game baru kita, Call of Duty Mobile. So, sebabkan dia punya grafik tu nampak menarik kan daripada yang lain, so kita nak tengoklah dia punya setting dekat sini. So kalau kita saya tekan setting dan juga dia punya grafik, anda boleh tengok kita boleh aktifkan very high graphic quality dan juga very high frame rate. Peh, tinggi tu. Dan kalau anda tengok dia macam ada lagi sikit lah, tapi smooth habis lah bagi saya. Peh, untuk harga RM569 dan anda dapat dia punya prestasi macam ni untuk gaming, bagi saya memang berbaloi habis. So dia tengok, nak try tembak jap. Oh nice. Memang ui. Yang ni saya lawan dengan AI biasalah, sebab saya nak test kan. So bagi saya memang dia punya grafik tu macam grafik peranti kelas atas, tapi bukan flagship lah. Dia macam kalau anda guna Snapdragon yang tinggi-tinggi, Snapdragon 710 ke 712 ke, dia punya grafik dia memang macam ni lah. Anda boleh guna very high untuk Call of Duty. Bagi saya dia dah optimize dengan baik, dan bagi saya memang berbaloi lah kalau anda mungkin nak invest bermain Call of Duty. Memang smooth. Anda boleh tengok saya bermain ni, memang tak ada lag yang boleh dikatakan ketara. Itu saya cuba je tu. So memang bagi saya memang cun habis lah Realme 5 ni untuk seorang gamers. Lagipun dia ada bateri yang besar, iaitu 5000mAh bateri. Dan bagi saya kalau nak beli, better beli Realme 5 jika anda seorang gamers. Jadi jangan lupa untuk menonton video review saya yang mana saya akan buat nanti. Sebelum tu saya nak tengok multitasking tu macam mana. Adakah dia masih lagi simpan apps yang saya run sebelum ni? Okey, kita nak tengok. Dan untuk gaming kat bahagian belakang dia tak adalah panas sangat. Bagi saya masih lagi selesa lah. So kalau kita buka Mobile Legend bang-bang, oh lama dia dah restart. Mungkin sebab COD tu terlalu berat. Kita try pula dengan game lain, mana nak tahu tiba-tiba dia save kan. Okey, DJ kacau. Kita ada PUBG. PUBG pun, oh PUBG masih save. PUBG masih save guys. You will kill to the last. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.